Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di Walk Through Story of Season Wonderful Life. Ini part keberapa sampai lupa, 79 mungkin. Masih tetap sih kesehariannya masih gini-gini aja, masih nyiramin tanaman, ngurusin sapi, cuma bedanya sekarang lebih bersemangat aku, Pak. Lebih bersemangat aku nyirami tanaman. Gara-gara udah dapat golden watering can. Oke. Okay. Ini sekali semprot udah langsung 3x9. 3x9 petak, jadi lebih mudah, lebih hemat tenaga juga, lebih cepat. Kalau misalkan kemarin masih pakai silver ya tuh mumet dasku, Bos. Sapi dulu bentar, sapiku banyak soalnya. Ini aku belum dapat yang golden apa clipper, golden clipper sama golden apa nama ya, lumrah sapi nih, milker lah mungkin ya, milker kan. Goldennya belum dapat, jadi ya masih agak lambat, tapi ya oke lah ya, masih nggak masalah lah. Kalau ini yang masalah kan itu kemarin. Kalau lagi nanam tanaman sebanyak itu, Pak, terus masih pakai silver, aduh berat, serius berat. Kalau ini mah udah enteng. Terus ini juga aku mau ganti pohon-pohon yang di sana. Nah itu pohon-pohon itu tuh lumayan kan, pohon-pohon bulan summer. Jadi karena mereka udah selesai panen cuma 2 kali kan, 1 bulan. Sekali musim dia padanya 2 kali, karena udah 2 kali mau aku ganti sama pohon yang bisa dipanen nanti bulan autumn. Jadi yang ini pun tak siram kan enak gini loh kan, siram langsung selesai bu. Benih dulu, benih pohon kan udah tak siapin lah. Ini vol 1, vol 2, 2 ke 4, 5, 5 aja sama ini kalau nggak salah. Oh, bukan, ini winter vol 3. Oh, ini vol 3. Masa kalau habis nanem terus sisain sebagian buat dijadiin bibit gitu terus aja, jadi kita udah nggak perlu bikin bibit lagi. Khusus pohon sih ya, kalau bibit-bibit tanaman crops biasa, kalau kita nggak bikin banyak, nggak sebagian kita simpen ya, kita harus bikin-bikin lagi. Tapi kalau pohon kan udah kelihatan, mereka cuma bisa ditanam, space-nya itu dikit gitu kan. Dan harus ada jaraknya, nggak langsung masal ratusan pohon bisa ditanam kan, jadi lebih mudah lah kita. Terus pohon juga, satu pohon ini tiap musim dia panennya 2 kali, dan tiap panen dia ngasih 8 buah per pohon 8 buah. Jadi kalau misalkan kalian punya 5 pohon ya, satu jenis pohon misalkan kalian kasih 5 pohon gitu ya, berarti tinggal ngaliin aja 16 kali 5. Maksudnya 16 itu 2 kali panen ya, 16 kali 5 udah dapat 80 buah satu kali musim. Aku suruh baris gitu ya. Nah, baris sip.
Oke, aman, aman. Ini tinggal ayam. Ya, lebih singkat kan waktunya, jam 10 udah kelar semua. Padahal aku kayak gitu tadi, kayak sebelumnya, lebih cepet, lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga. Kalau tipsnya buat dapet gold sih mungkin emang sama kayak kebanyakan orang-orang bilang ya, sering-sering dipakai ya. Dan kayaknya emang sabit, pacul, sama watering can ini emang satu paket, jadi nggak bisa dipisahin kayaknya. Soalnya apa? Soalnya aku nanem tanaman banyak-banyak ya kan, lebih sering aku siram. Ya kan mereka nggak tiap hari aku paculin kan tanahnya, kan pasti kan lebih sering aku nyiramin kan. Anjir, anaknya mancing. Oh, baru tahu kalau anaknya mancing. Lomba mancing ambil anaknya, Pak. Baru tahu lah aku anakku sama mancing. Kok bisa nih gak kasih nih ikan? Kamu gak dapet toh. Aku gak mau dia. Gak mau, ya wes. Lagi aku jadi punya waktu banyak buat mancing ini. Ini juga harus deketin warga sih. Aku lupa mau deketin warga loh. Tapi emang gimana, playstyleku aku nggak terlalu suka deket-deketin warga sih. Pelan-pelan aja lah ya. Soalnya banyak juga yang dikasih warga barang-barang record, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih barang apa gitu. Cuma bagiku tuh nggak penting gitu. Ya mungkin buat completein gamenya biar 100% ya penting lah mungkin ya. Tapi ya, mana aku lebih suka menikmati gamenya dengan cara itu gitu, bercocok tanam, ngurusin hewannya gitu doang. Kalau deket-deketin warga mah bagiku sampingan doang, nggak harus. Cuma ya udah, soalnya ini itu, kita meskipun nggak ngejar dia harus 6 tahun kelar, dia ini bisa dimain game ini, Story of Season ini. Ini bisa dimainin sampai tahun 99 kalau nggak salah lo ya. Jadi bener emang storynya tuh habis di tahun ke-6, udah habis. Tapi di ceritanya ini dia nggak bakal mati, MC-nya ini ya mati mungkin hidup lagi, nggak, kurang paham aku. Yang pastinya itu nanti masih ada tahun ke-7, tahun ke-8, dan maksimal sampai tahun 99 gitu. Masih panjang banget kalau kalian mau ngelengkapin. Ya kalau kalian nggak bosen sih. Yang lengkapin gift-gift warga atau apa, achievement lah apa. Menurutku masih banyak lah waktunya tuh, nggak harus dikejar buruk-buruk. Ya Allah. Lumayan lah ini dapat gini-ginian. Aku tadi mau mancing loh, ngapain nambang loh ya? Cuma aku niatnya cuma ngintip doang, malah nambang. Ya ini aku barang-barangnya di tahun ketiga juga belum dapat ya kan, masih awal ya. Harusnya juga dapat tablet baru di tahun ketiga ini sih.
Maksudnya bisa bisa buka tablet baru. Jadi kalau aku sering-sering nambang, dapat apa tuh barusan tuh? Oke lah, sekian aja lah dari aku ya. Cukuplah mungkin aku cuma mainan gini-gini doang. Cuma nerusin tiap harinya gimana, nggak tahu sampai kapan aku lanjutin ini. Bakal sampai tahun ke-6 atau gimana, nggak tahu juga. Makasih buat yang udah nonton. Masih belum ada sesuatu yang baru. Nanti kalau ada yang baru lagi aku post lah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Daripada kalian nonton aku mancing kan ya. Dadah.